Maka bermula daripada tu Bani Israel ni gi ke Mesir. Maka dipanggil keturunan dia Bani Israel. Keturunan Bani Israel anak-anak hok jalan tengah malam. Lepas pada tu cerita adik-beradik dia pula mari daripada Madian, daripada Palestin mari nak ambil makanan di Mesir. Kerana satu kali raja bermimpi, dia mimpi gapo? Dia tengok 7 ekor lembu yang kurus. Makan 7 ekor lembu yang gemuk, besar-besar dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan 7 batang gandum yang segar bertukar menjadi kering 7 batang. Bangunlah raja pada masa tu, raja Mesir pada masa tu, raja ya Aziz ni kita nak kata gubernur lah, gubernur. Pok palo besar sekali ni ada raja dia. Aziz ni macam gubernur dia lah. Lepas pada tu mimpilah kawan tu, maka dia tanya menteri dia, sore habuk tak boleh jawab. Akhir sekali hok duduk jaga, duduk sekali dengan Nabi Allah Yusuf dalam jaga. Hok dia takwil kata orang ni akan boleh keluar daripada penjara dan jadi pelayan kepada raja. Maka dia teringat cerita Nabi Allah Yusuf pandai ke takwil. Maka dia ayat kepada raja dia, saya ada seorang saing di dalam jaga, dia masyhur dalam mentadbir mimpi. Maka Nabi Allah Yusuf AS pun dipanggil, oleh raja mentadbir mimpi. Dia kata, tuweku lagu ni, tuweku 7 tahun akan datang zaman kesuburan. Pohon kapodio akan jadi subur. Jadi kalau gandum tuweku gini, kerak daripada batai, jangan tampi, jangan katok. Biar dengan batai-batai lagu tu, taruh sungguh banyak-banyak, kerana lepas pada 7 tahun akan berlaku kemarau berat sampai 7 tahun. 7 tahun kemarau, air tak ada, benda mampu. Ah sudah, nak kejap lagi mana. Kalau makan ni ada tak apa lagi. Ni air tak ada, goni tak ada, kubuluh bawah tak ada, kemarau 7 tahun. Maka makan ni cadang hok 7 tahun untuk tahun akan datang. Maka Nabi Allah Yusuf pun dilantik jadi menteri pada tu. Ha, keluarlah daripada jaga, maka tak duduk dengan muakkad dia. Tak duduk dengan muakkad dia. Jadi menteri raja, lah ni. Mengga muakkad dia ni gubernur, Aziz. Apabila lagu tu ceritalah dia, marilah adik-beradik dia cerita. Mengga orang seluruh ni tanah Arab ni kemarah, mari pergi Mesir ambil makanan. Maka marilah cerita Nabi Allah, dah kodok ni. Cerita anak-beranak dia pula. Marilah adik-beradik dia. Dia kata di Mesir sekarang ayah apabila berlaku kemarah. Adik-beradik dia moleklah. Adik-beradik Nabi Allah Yusuf molek belaka, juruh belaka. Cuma dia hak ni masalah ni. Sebab tu kita kata dah makruh kita. Ada anak jangan zahir ke saya lebih kepada seseorang. Ni hak ni ada beli hadiahnya. Hak ni ada bawa pergi jalan. Hak lain deki lah. Makruh kita zahir ke lagu tu. Dalilnya cerita Nabi Allah Yusuf. Adik-beradik dia ni juru, tapi kerana Nabi Allah Yakub ni terlalu saya dan zahir ke saya kepada Allah Nabi Allah Yusuf, maka orang lain jadi deki. Nyanyolah ke dia ni ada perasaan juga. Kita baju tak beli, hak ni beli paslah. Memelah hak ni berjuru, tapi jadi mendeki orang. Okay? Apabila lagu tu marilah nak lepas pada Nabi Allah Yusuf kena pergi ke Mesir apa semua, dah lupa dah cerita tu Nabi anak dia jadi molek. Maka gilah dia kata, ayuh ada orang bagi makanan di Mesir, kita ingat nak pergi ambil lah makanan untuk kita. Nabi Allah Yakub kata moleklah, gilah pergi ambil. Apabila pergi ya adalah macam bayar bui barang ke gapo dia akhir. Maka wi Nabi Allah Yusuf kasih adik-beradik dia. Ha. Dalam ramah-ramah hok mari mitok kasih adik-beradik dia. Marilah dalam 2-3 orang mari. Eh rasa apa kenal ni? Rasa adik-beradik ambo rasa. Okey, adik-beradik dia tak perasan dah Nabi Allah Yusuf besar dah pada masa tu, dia tak perasan dah Nabi Allah Yusuf. Lepas pada tu dia kata kepada pekerja dia gini, barang hok dia bui sat ni, kita bui makan ni, patu barang hok dia tukar sat ni, tak sambil. Letak semula dalam barang dia. Letak semula dalam barang dia supaya dia mari semula. Kata tinggal barang dia nak mari semula. Anak tengok eh. Lepas pada tu gilah. Ada kata Nabi Allah Yusuf tak bui. Dia kata kalau nak makan ni wak mari adik hok bosu demo, Bunyamin. Ha ni adik-beradik dia si ibu sebapuk dengan Nabi Allah Yusuf.
Gilah kelik keluar adik-beradik dia pergi pula nak bawa Bunyamin. Nak bawa Bunyamin mari. Kata Nabi Allah Yaakob kata sudah kata mu dulu minta Yusuf nak pergi. Apabila aku bawa pergi hilang Nabi Allah kata Yusuf, "Eh nak wi Bunyamin pula ambo tak agak," dia kata. "Doh ayo, pas kita nak makan lah, ke mana makannya tak ada," dia kata surat mari Bunyamin. Tak tahu dia surat mari Bunyamin, kita mana tahu kata. "Ai takut heloh pokmu. Edok yo ayo. Eh kita tak buat heloh," kata. "Muka dia tak ada dah. Dia tak ada dah. Muka tak ada Yusuf, tak ada deki dah. Kalau dia apa dia beres lah." "Eh tak boleh." Dia kata dia kena suap mari Bunyamin juga. Maka akhir sekali kecek. Maka Nabi Yaakob kata boleh mu kena menazah supoh depan aku. Supoh dengan nama Nabi akhir zaman, nama Muhammad. Oh ketar belaka pak dia. Bunyi nama Nabi akhir zaman dulu kau takut belaka. Supoh dengan nama Muhammad. Oh. Sumpah dengan nama Ahmad. Oh sudah, takutlah kau buat dia. Eh sudahlah kita lagu mana ni. Ayuh ambil janji saja. Ayuh siapa janji suruh guna Nabi, nama Nabi akhir zaman. Akhir sekali wagilah juga Bunyamin. Wagil Bunyamin gi ambil barang. Apabila gi ambil barang, tak nak klik, Nabi Allah Yusuf perhati ke adik dia. Suka mah, cupok mah ni, cupok raja awak suka berat barang ni, dia mau ambil cupok tu bubuh dalam guni dia. Guni Bunyamin eh. Yo bubuh dia guni Bunyamin tu bubuh. Bubuh dalam tu. Kawan tu pun ambil. Naik atas unta pergi jalan tiba-tiba katanya orang kata cupok raja hilang. Cupok kerajaan hilang. Ada orang curi ni, cupok hilang. Wak spot check belaka. Nak tobik ah. Akhir sekali jumpa dalam guni Bunyamin. Maka askar pergi Bunyamin, katanya adik dia, "Eh Bunyamin buat apa mu curi kau pula kau kau dia?" "Ah sudah malu kita, tak ada kita ni anak-anak Nabi ni," kata. "Ayuh kita yang ambil Allah Yaakob." "Eh tak pernah curi, tak pernah buat kejo lagu ni." "Ha dia sedak ceramah, tanya dia nak juru ni. Tanya juru, jangan buat kejo lagu ni lah, malulah keturunan kita orang comel-comel," kata. Bunyamin kata kita mana tahu kata. "Cupuk ni mari necak dari bilik." "Eh sudah," kata. Maka tak cakap kecek polis tu. "Eh hamba tak tahu ni cupuk necak ni." "Eh," kata polis, "minta maaf. Hamba diarah ke pegel. Siapa dia hok pegel cupuk ni? Kena tahu eh. Hok lain boleh klik." "Ah sudah," kata nyabe dia, "sudah. Hamba janji dengan ayah hamba jangan buat kerja lagu tu. Hamba janji dah dengan nama Nabi akhir zaman. Sudah dah kena bala lah hamba." Tak kata. "Eh dok tukar hamba. Biar hamba ambil." Buat klik dia. Bunyamin buat klik. Biar katanya abis-abis dia tak apa. Ambil hamba. Kenapa dia kau, kenapa dia kena jaga kau, tak apa hamba. Hak dia buat klik. Sebab hamba janji tu dengan ayah. Tak boleh, minta maaf. Nyanyi hamba. Katanya boleh tu tak boleh. Hamba memang diarah ke dah suruh ambil orang yang ada cupuk raja ni kata. Kalau hamba ambil orang lain, sonding kau orang. Nyanyi lah kau orang. Padahal terik Nabi Allah Yusuf tu. Nak suruh adik dia duduk dengan dia. Tak cakap kecek lah. Gini lah. Demo kelih. Tak seorang main kecek. Katanya boleh tu. Stai debe. Nama koya. Koya wak tu debe. Demo kelih. Demo. "Ah, Bunyamin kata sudah lah kita be. Nak mesin ni lagu mana be. Tak tahu nak jatuh. Abel dia sebuah salah. Tak tahu nak kata lagu mana. Kelik dengan lagu tu. Kelik juga lah. Nak kelik makin ni kan apa. Akhir sekali kelik siapa rumah. Selok pulak Nabi Yaakob. Aku royak dah. Kali kedua dah buat kerja air lagu ni. Supoh dengan nama akhir-akhir zaman. Jagalah pokmu." "Nama? Oh, sudah." Pok dia gelisah dah. "Eh, hamba tahu lagu mana. Tak tahu lagu mana. Kabar-kabar tak tahu ayuh. Kabar-kabar tengah duduk suka sekali. Dia kata hilang cupuk. Kabar-kabar jumpa dalam Bunyamin. Kita mana tahu. Kita rasa eh Bunyamin tak ambil bagi orang dia. Bukan jenis perangai lagu tu. Eh, kita pun tak tahu. Sudah lah. Tak tahu nak kata mana." Selok kali kedua Nabi Yaakob. Selok lah hamba. Taubat lilah dah hamba tak percaya dah kedemo Yusuf. Dulu gitu lah dulu. "Ya Ibu Niamin gitu kok." Bunyamin kena tahan. Tahan Nabi Allah Yusuf AS panggil dalam istana. Nah, panggil. Ya dah cerita panjang lah. Kita cerita reka-reka. Dia kata kenal kau tak ni siapa dia. "Eh tak kenal. Apa dia? Apa dia? Tu aku kata. Datuk menteri kau apa dia. Hamba tak tahu. Nampak memang orang-orang soleh. Orang-orang baik tu aku. Muka juruh dah kata. Nyanyo ayo hamba duduk di Madian ni kata sudah selok dah lah kata. Dulu abis hamba pernah hilang. Ya jerit siapa buta. Oh Nabi Yaakob baru tahu cerita ayo dia. Jadi tak nampak mata. Ah ayo tak nampak mata. Jerit selok. Ya ya cerita kata. Dulu Yusuf siapa keluar ni jerit. Berapa puluh tahun dah. Dekat 20 tahun. Pisah jerit siapa keluar ni. Ni hamba pula tak ada tak tahu lah kata. Lepahlah hamba-hamba nak klik ke Palestin kata. Mu hamba, pok hamba tak tahu nak kata kecek lagu mana.
Katanya Yusuf, ni abemu ni Yusuf, mu tak ingat aku. Dia pun perhati molek. Ha, habis dia, sokalah dia bertemulah dua orang itu. Temung dua orang itu. Akhir sekalinya lagu mana, mari pula. Adik-beradik dia kata Nabi Yakub mugi ambil semula. Mu keciklah lagu mana pak leh tu, mu buat lagu mana wak klik juga mu ni ambil. Katanya Nabi Allah Yakub alaihi salam. Eh, apa dia kata nak kecek lagu mana? Gi mugaya dia suruh. Gi tu gak. Akhir sekalinya Nabi Allah Yusuf pun kirim baju. Baju dia. Ada kata baju yang dia pakai ketika dia kena tuhuk dalam telaga. Baju ni baju Nabi Allah Ibrahim ketika tuhuk dalam api. Macam baju sako lah. Ibrahim waktu turun kepada Nabi Allah Ishak. Ishak waktu turun kepada Yakub. Yakub waktu turun kepada Yusuf. Maka baju tu dia beri. Dia lipat. Kirim ke ayah. Ke ayah dengar ayah dia kata tak nampak mata dah. Maka utusan daripada Nabi Allah Yusuf pun bawa. Jauh lagi daripada negeri Palestin. Yakub bang Yusuf. Yusuf ada mari ya. Katanya anak dia, Allah ayah teringat mana aku. Jadi tak khabar apa dah. Jadi orang kau dia panggil. Dia panggil kau dah. Dia jadi sasa tau. Itu orang panggil sasa. Jadi gambar-gambar terbayar-bayar. Nyanyo lah kat ayah. Jadi adik-adik dia tu jadi rasa nyesal juga. Dia kata Allah nyanyo kat ayah. Siapa jadi selaput mata ni? Maka dia. Amun nampak Yusuf. Sudah kau berat dah menyakit ayah ni. Nampak Yusuf dah pula. Bau ni. Inilah ajidu sesungguhnya aku dapati bau Yusuf. Siapa baju Nabi Allah Yusuf tu. Tu gak dia letak di mata. Ceroh mata dia selalu. Maka Nabi Allah Yusuf perintah semua keluarga dia mari ke Mesir. Semua keluarga dia, mak, ayah dia, Nabi Allah Yakub, adik-beradik dia sebelah. Maka mari ngadap pada mari ke Mesir belaka. Maka Nabi Allah Yakub tengah malam dia jalan. Dia mari tengah malam. Tengah malam semua keluarga dia daripada Palestin berpindah ke Mesir. Maka bermula daripada tu Bani Israel ni pergi ke Mesir. Maka dipanggil keturunan dia Bani Israel. Keturunan Bani Israel anak-anak hok jalan tengah malam. Israel ni maknanya jalan malam. Nabi Allah Yakub mari berpindah ke Mesir pada waktu malam. Mari tu gak jumpa Nabi Allah Yusuf. Yusuf Bunyamin duduk sebelah. Apa semua mari temu dengan Soko lah. Tengok Yusuf duduk depan. Soko tu gak ayah dia sujud. Jamin dulu dia boleh sujud. Kepanak sia ni macam India lah ni. Kayaknya sujud gitu. Tak jadi kafir dulu. Tak jadi dosa. Kau gapa dia tak ada hukum dulu. Maka semua mak ayah dia Nabi Allah Yakub, ibu dia sebelah adik-beradik dia sujud kepada dia. Tanda kata hormat suka kepada Nabi Allah Yusuf. Maka baiklah berlaku semua hari itu. Lepas pada tu adik-beradik dia dilantik jadi Nabi habis. Jadi Nabi berlaku lepas pada tu. Maka Nabi Yusuf pun cumi ayah dia. Dia kata, wahai ayah anda, inilah takbir mimpi ambo ketika kecil dulu. 11 bintang matahari. Nampak? 11 bintang sujud kepada dia, bulan ibu, matahari ayah sujud kepada ambo. Inilah takwil mimpi ambo ketika kecil dulu. Katanya Nabi Yakub, betul. Inilah takwil dia. Lepas pada baik belaka semua kapo dia apa semua, maka Nabi Allah Yusuf nak meninggal dah. Apabila nak meninggal, maka dia doalah supaya ditanam di Mesir. Ditanam di Mesir. Nabi Allah Yusuf ni ditanam di Mesir. Ada kata kubur dia tak jumpa cari Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Habislah lah. Nama